Berikut ini untuk pengujian inverter 24 volt 3000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor ordernya 01280421. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan kompor listrik. Kemudian nanti akan saya tambah menggunakan lampu paralel. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, di sini sudah menyala, langsung saja kita uji beban. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan di sini menggunakan beban pemanas. Kemudian kita bisa lihat di sini beban kebaca sampai 1200-an watt. Kemudian akan saya rubah menggunakan kompor listrik. Saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat di sini beban mencapai 1700-an watt lebih ini ya. Kemudian akan saya tambah lagi menggunakan lampu paralel ini. Ya, di sini beban mencapai 2700-800-an watt lebih ini. Kita bisa lihat di sini beban mencapai 2800-an watt. Kemudian saya tambah lagi. Di sini beban mencapai 3100-an watt. Kita bisa lihat di sini beban mencapai 3100-an watt. Kemudian akan saya tambah lagi. Ya, di sini di posisi 3300-an watt lebih ini ya, hampir 3400-an watt. Kemudian saya tambah lagi 3400-an watt lebih. Kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk kode errornya teman-teman, jadi ada kode E12. Kemudian setelah berapa detik inverter akan kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, untuk uji shot kode error di LCD E11. Kemudian inverter kembali off karena ada shot. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.